Inspirasi bagi yang tengah merenovasi atau sedang mendekorasi rumah, Rumahku Istanaku ini berikut ini. Iya, dan Rumahku Istanaku hadirkan inspirasi hunian yang nyaman dalam nuansa modern minimalis. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita. Dan besok Net 5 akan kembali hadir dengan rangkaian informasi hangat dan juga menarik. Akhir kata, saya Peter Ngantung. Saya Sinta Zahara, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Halo, selamat pagi. Saya Bini Fitriani. Selamat datang di Rumahku Istanaku. Konsep rumah ini green, modern, dan minimalis. Kenapa green? Karena bisa dilihat dengan banyaknya bukaan, kaca-kaca di mana-mana, bahkan skylight di ceiling. Jadi menggunakan sangat sedikit lampu ketika siang hari. Ya, karena sebelumnya kita tinggal di apartemen, kurang cahaya matahari. Nah, ketika ketemu rumah ini yang bukannya banyak dan cahaya mataharinya banyak sekali, kita sangat senang sekali. Luas tanahnya sekitar 120 meter persegi, luas bangunannya 145 meter persegi. Dari luar tampak agak mungil, tapi ketika masuk, karena sedikitnya sekat yang ada di dalam ruangan ini, jadi kelihatannya sangat spacious dan luas, dan didominasi dengan warna putih juga menunjang efek spacious dan luas itu tadi. Pemilihan warna putih untuk warna dominan karena menurut saya warna putih itu sangat netral obviously, dan dengan warna putih sangat gampang untuk memasukkan elemen-elemen lainnya ya, seperti warna-warna cerah lainnya. Banyaknya bukaan dengan kaca tuh tujuannya agar kelihatan luas dan tidak ada benturan pada mata dengan dinding. Jadi penggunaan dinding batu atau cat warna putih digantikan dengan bukaan dengan lapisan kaca. Jadi ini adalah ruang awalnya. Di sini ada kamar mandi satu. Terus di atas kita ada dua kamar, sama satu kita bikin ada walk-in closet. Lalu di belakang, tadinya kan halaman, lalu kita bikin ruangan lagi di bawah untuk kamar, dan di atas tuh ada ruang bermain buat anak. Elemen-elemen lainnya atau pajangan yang berwarna neon adalah sebagai aksen. Jadi karena dominasi warna putih yang sangat amat banyak di dalam rumah ini, jadi warna-warna neon itu sebagai penyegar mata agar tidak terlalu bosan dengan warna putih yang terlalu banyak. Pajangan-pajangan dengan warna-warni ini sebagian besar saya bikin sendiri. Kebetulan ya, saya adalah lulusan seni rupa, desain interior. Jadi emang suka banget dengan mendekor dan menghias rumah. Kalau ruangan favorit yang pasti di tempat makan ini ya, karena ini tempat kalau misalnya saya pulang kantor pasti kesini pagi-pagi sarapan di sini, semuanya itu selalu kumpul di sini. Kalau misalnya ada orang datang pasti meeting pointnya itu di sini, selalu semuanya di tempat makan ini. Jadi kita bikin ini adalah tempat yang senyaman mungkin dan buat favorit buat semua orang. Kita pengen semua orang yang datang ke sini itu adalah keluarga kita kan, kita anggap semua keluarga. Jadi kita suka di sini ngumpul sama semua yang datang pasti akan ada di sini di tempat makan ini. Saya di rumah ini, kebetulan ruangan di belakang saya duduk, itu isinya koleksi kita, buku-buku, barang-barang kecil, dekoratif yang kita kumpulin dari berbagai tempat bersama-sama, dan beberapa foto momen-momen di kehidupan kita sekeluarga. Kalau menjamu teman-teman, menghabiskan waktunya di tempat ini. Lalu ya, sengaja dibikin belum ada sofanya supaya terlihat lebih spacious. Dan juga sebenarnya ruangan di belakang saya ini kebetulan ada tempat bermain ketika waktu luang. Di akhir pekan, saya dan suami dan anak-anak menghabiskan waktu di
di ruangan ini karena spacious, jadi sambil tidur-tiduran dan anak-anak berlari-larian. Anakku yang paling kecil juga sambil belajar merangkak. Jadi ini ada ruang terbuka ini sebenarnya untuk ruang bermain buat anak. Sebelumnya kita tinggal di apartemen, jadi kecil. Jadi kita ingin begitu kita punya rumah, kita punya tempat bermain buat anak yang agak leluasa dan langsung terkena sinar matahari gitu. Makanya kita biarkan ini terbuka juga. Dan ini ada kacanya biar kita sambil makan, sambil ngobrol-ngobrol di sini, kita juga bisa tetap mengawasi anak-anak kita kalau lagi main. Lahan sempit bukan masalah. Dengan sedikit kreativitas, kita dapat membuat rumah kita tampak lebih luas. Terima kasih telah berkunjung ke rumahku, Istanaku.